Hubungan Marcel Widianto dengan Celine Evangelista tampaknya kini benar-benar kandas. Meskipun beberapa waktu lalu Marcel dan Celine sempat membuat heboh publik karena kemesraan mereka, namun hubungan mereka ternyata hanya gimmick belaka. Celine kini dikabarkan dekat dengan Stephen Pasaribu, sedangkan Marcel baru saja mengunggah momen mesranya dengan wanita lain. Wanita yang tengah dekat dengan sang komika adalah Yansen Indiani, ex-member JKT48 yang lebih dikenal sebagai CSN. Dalam unggahan Instagramnya, Marcel mengunggah momen dirinya bersama CSN dan membuat keterangan yang romantis di kolom komentar. Celine pun memberikan respon tak biasa melihat kedekatan Marcel dengan CSN. Bersamaan dengan itu, beredar pula klarifikasi Celine mengenai hubungannya dengan Marcel Widianto selama ini. Dahulu, Celine mengaku jika dirinya dan Marcel memang saling sayang dan akan melenggang ke pelaminan. Namun pengakuan Celine kali ini sangat berbanding terbalik. Ia membantah jika selama ini berpacaran dengan Marcel Widianto. Ia kembali menegaskan hal tersebut dan meminta bukti bila dirinya pernah mengatakan sedang berpacaran dengan Marcel. Meski mengaku tidak memiliki hubungan spesial dengan Marcel, namun Celine tidak menampik bila keduanya dekat satu sama lain. Lebih lanjut, Celine pun membeberkan bila Marcel juga menampik kabar hubungan spesial yang dijalani keduanya. Menurutnya, lelaki tersebut pernah mengatakan bila hubungan mereka tidak akan beranjak. Sontak saja unggahan ini dibanjiri komentar warganet. Tidak sedikit yang merasa bila Celine memanfaatkan Marcel untuk menaikkan pamor. Sementara itu, Stephen Pasaribu belum bisa mengonfirmasi jika dirinya dan Celine memiliki hubungan yang serius. Ia hanya berharap doa untuk hubungannya dengan mantan istri Stephen William itu ke depannya.